Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bakalan mengetes satu produk dari Sweet Hub The Link ya. Ini The Link Dash 1024D ya. Ini unitnya, ini sesuai dengan namanya ya. The Link Dash 1024D ya. Dan ini ada 24 port. Dan pesanan lainnya itu ada kabel HDMI ya 2 meter. Ini pesanannya dua ya, yaitu produk Sweet Hub The Link ya sama kabel HDMI 2 meter. Di sini buat unit linknya saya bakalan tes ya, buat ini test port sama test speed ya. Nanti buat speednya bakalan tampil di sini. Nanti bakalan tampil di sini ya buat speednya ya. Dan unit ini buat Silver Adrian ya, yang di Tokopedia ya. Di sini saya bakalan test port sama test speed buat produk The Link Dash 1024D ya. Langsung aja ya, ini dari port 1. Ini port 1 udah nyala ya. Dan ini buat speednya juga 100 Mbps ya, sesuai dengan di unitnya ya, 100 sweet ya. Ini artinya itu speednya itu sampai 100 Mbps. Selanjutnya kita ke port 2. Ini port 2 juga nyala ya. Dan ini buat speednya juga sama. Selanjutnya kita ke port 3. Ini port 3 juga nyala ya. Dan ini buat speednya juga sama. Selanjutnya kita ke port 4. Ini port 4 juga nyala ya. Selanjutnya kita ke port 5. Ini dan ini buat speednya ya. Selanjutnya kita ke port 5. Ini port 5 juga nyala. Dan ini buat speednya ya. Selanjutnya kita ke port 6 ya. Kita ke port 6. Port 6 juga nyala ya. Dan di sini buat speednya juga sama. Selanjutnya kita ke port 7 ya. Ini port 7 juga nyala ya. Dan ini buat speednya juga sama. Oke, selanjutnya kita ke port 8. Port 8 juga nyala ya. Dan ini buat speednya juga sama. Selanjutnya kita ke port 9. Ini port 9 dan nyala. Dan ini buat speednya juga sama. Selanjutnya kita ke port 10 ya. Ini port 10 dan nyala ya. Dan ini buat speednya juga sama. Selanjutnya kita ke port 11. Port 11 juga nyala ya. Dan ini buat speednya juga sama. Oke, selanjutnya kita ke port 12. Port 12 dan nyala. Dan ini buat speednya. Selanjutnya kita ke port 13. Port 13 dan nyala ya. Dan ini buat speednya. Selanjutnya kita ke port 14. Port 14 dan nyala. Dan ini dia buat speednya ya. Buat speednya juga sama. Selanjutnya kita ke port 15. Ini port 15 dan nyala ya. Dan ini buat speednya juga sama. Oke, selanjutnya kita ke port 16 ya. Ini port 16 dan nyala. Dan ini buat speednya ya. Selanjutnya kita ke port 17. Ini port 17 ya. Port 17 dan nyala. Nah ini ya. Dia kurang masuk tadi ya buat kabelannya ya. Ini buat speednya ya, buat speednya juga sama buat port 17. Selanjutnya kita ke port 18 ya. Ini port 18 dan nyala. Dan ini buat speednya ya. Selanjutnya kita ke port 19. Ini port 19 dan nyala. Dan ini buat speednya. Oke, selanjutnya kita ke port 20 ya. Ini port 20 dan nyala. Dan ini buat speednya ya, buat speednya juga sama ya. Selanjutnya kita ke port 21. Port 21 juga nyala. Dan ini buat speednya. Oke, selanjutnya kita ke port 22 ya. Ini port 22 dia nyala ya. Dan ini buat speednya. Selanjutnya kita ke port 23. Ini port 23 dia nyala ya. Dan ini buat speednya. Oke, dan yang terakhir ini port 24 ya. Ini buat unit The Link Dash 1024D ya. Ini ada 24 port. Dan ini port
port yang ke-24 dia nyala. Dan ini buat speednya ya. Dan sekian dari saya buat Silver Adrian ya. Dan bakalan dikirim hari ini buat produknya The Link ya. Ini The Link DES1024D dan kabel HDMI 2 meter. Sekian dari saya buat Silver Adrian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.